Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini kita dapat bersiaran dalam talian melalui webinar Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama Malaysia Barat. Dan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan para penonton sekalian, saya bersiaran bersama-sama dengan Ustaz Muhammad Fadli bin Yusuf, Presiden Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama Malaysia Barat, dan KKJMB Kedah juga menjemput pelajar terbaik Negeri Kedah SPM 2020, iaitu Adik Nur Nada binti Azhar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah. Juga bersama-sama dengan saya pada malam ini di belakang tabir, iaitu Ustaz Rahimi, Ustaz Badi'in Zakri dan juga Ustaz Asrul Nizam. InsyaAllah, bagi memberkati majlis kita, program kita pada malam ini, saya dengan ini menjemput yang berbahagia Ustaz Nur Ismail bin Haji Omar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك ربنا عن الصحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وزغنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم segala puji-pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah Tuhan yang maha agung lagi maha mengetahui dengan rahmatmu kami memohon pertolongan pada malam yang penuh barakah ini. Bersempena dengan webinar KJMB Negeri Kedah dalam memperkasa penerapan nilai dalam PDPR yang berlangsung pada malam ini. Semoga ia mendapat lembayung dan perlindunganmu, ya Allah. Kami menadah tangan dan bersyukur kehadratmu di atas nikmat limpah kurniamu sehingga kami dapat hidup dengan aman dan harmoni serta dapat melaksanakan tugas kami. Mudah-mudahan engkau redai dan berkati dari mula hingga akhirnya. Ya Allahu ya Hayyun ya Qayyum, kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu-Mu
Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Limpahkanlah kepada kami khazanah rahmat-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Qani, Ya Hamid, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, ibu bapa kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, para asatizah dan para alim ulama serta pemimpin kami daripada musibah COVID-19 yang melanda negara kami. Bawalah ia pergi jauh dari kami, Ya Allah, agar kami terlindung di dalam lembayung kasih dan rahmat-Mu, Ya Allah. Ya Latifu, Ya Rahman, kurniakanlah kami taufik dan hidayah-Mu. Bimbinglah kami ke arah kejayaan, kecemerlangan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Tanamkanlah di hati kami sifat sabar dan tabah dalam menghadapi ujian serta dugaan. Ya Allah, terimalah segala kerja dan khidmat bakti kami sebagai amal soleh buat kami. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yasba'una shaqiyan wa la madrudan wa la mahruma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nur Ismail di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan sidang penonton sekalian, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan panel kita pada malam ini yang bersiaran bersama-sama saya dalam sesi webinar kali ini. Beliau adalah seorang yang hebat, seorang yang mempunyai komitmen yang tinggi. Beliau adalah Ustaz Fadli bin Ustaz Muhammad Fadli bin Yusuf, Presiden Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama Malaysia Barat. Beliau terlibat dalam kesatuan begitu lama dan beliau memegang jawatan presiden semenjak tahun 2012 sehinggalah selama-lamanya mungkin. Beliau sangat berpengalaman dalam memimpin kesatuan. Beliau sangat lama dalam dunia pendidikan kita hari ini. Beliau adalah seorang pengetua di SMKA Tok Bacuk Kelantan, berasal daripada negeri Kelantan, beristeri seorang dan juga mempunyai kekuatan dalam segala bentuk urusan. Saya rasa tidak terlalu lewat untuk saya mengucapkan selamat menyambut hari kelahiran beliau yang saya sendiri pun tak pasti ke yang keberapa, tetapi yang pastinya jiwanya itu adalah sebaya dengan saya, tapi belum tentu umurnya sebaya dengan saya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kembali kepada topik kita pada malam ini, yang mana kita nak memperkasakan penerapan nilai dalam PDPR. Ustaz Fadli, Assalamualaikum Ustaz Fadli, sihat lah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Sangat ceria saya tengok presiden saya pada malam ini, walaupun dalam situasi yang begitu lama kita ber PDPR di rumah, ber BDR, bekerja dari rumah. Ya. Ustaz Fadli, sekarang kita berada dalam suasana pandemik COVID-19. Mahu tidak mahu, ya, suka atau tidak suka, kita dalam bidang pendidikan, kita mesti melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah seperti mana yang diarahkan kepada kita, yang disyorkan oleh pihak kementerian. Jadi saya merasakan guru-guru kita, guru khususnya guru-guru pendidikan Islam dan Bahasa Arab ini merupakan wirawati kita,
dalam melaksanakan tugas mereka sebagai seorang guru. Mereka ini tidak pernah tidak pernah membantah. Setiap arahan diberi dilaksanakan dengan baik. Dan di kalangan guru-guru pendidikan Islam kita adalah guru-guru yang hebat. Hebatnya dalam ICT, hebatnya dalam bidang co-curriculum dan sebagainya. Dunia hari ini, orang membicarakan tentang PDPR itu merangkumi, hanya melihat kepada mungkin dari sudut objektif, mungkin dari sudut hasil pembelajaran dalam kurikulum. Tetapi perkara yang utama yang kita lihat, yang kesatuan kita nampak, penerapan nilai dalam PDPR itu adalah sangat penting dalam kita nak melaksanakan PDPR di rumah. Kalau kita laksanakan PDPC macam biasa di sekolah, tidak menjadi masalah kerana nilai ini kita nak lahirkan dari sudut tingkah laku murid itu supaya murid ini mempunyai nilai yang baik walaupun dia cemerlang ataupun tidak cemerlang dalam pelajarannya. Cemerlang tetapi dari sudut nilainya tidak ada, maka di sana kita akan menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan besar pada masyarakat dan juga negara, Ustaz Fadli. Jadi Ustaz Fadli, dalam kita membicarakan tentang penerapan nilai ni, saya nak minta Ustaz Fadli menjelaskan kepada kita dari sudut selaku Ustaz Fadli ni yang begitu lama dalam dunia pendidikan hari ini. Mungkin Ustaz Fadli boleh ceritakan kepada kita pada malam ini untuk kita kongsi bersama-sama dari sudut sejarah bagaimana kurikulum itu meletakkan nilai dalam PDP kita yang sebelum ini. Dan bagaimana kita nak aplikasikan dalam konteks PDPR kita pada hari ini. Dipersilakan Ustaz Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat saya, Tuan Meta, Tuan Dr. Muhammad Nazri Hashim, Naib Presiden Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama Malaysia Barat, merangkap pengurusi KKJMB Negeri Kedah bersama sekalian ahli jawatan kuasa dan juga ahli jawatan kuasa kerja yang bertungkus lumus merealisasikan sumbangan bakti KKJMB pada malam ini untuk masyarakat Malaysia. Tahniah KKJMB Kedah kerana hasil usaha ini. Saya telah mendapat respon awal daripada pengarah bahagian pendidikan Islam merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah. Terima kasih juga kepada pengarah bahagian pendidikan Islam Tan Haji Hasanuddin dan rakan-rakan di BPI Kementerian Pendidikan Malaysia kerana memberi sokongan kepada webinar siri kedua yang dikelolakan oleh KKJMB Kedah Darul Aman. Motif kami tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan bahawa Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama Malaysia Barat, walau di mana berada, di cawangan mana sekalipun, baik di Kedah, di Kelantan, di Kuala Lumpur, di Johor, di Perak dan di mana saja, kami dapat menyumbang bakti seadanya demi Nusa dan agama. Berbalik kepada cerita kita pada malam ini, Tuan Dr. Nazri Hashim ada menyebut tentang sejarah penerapan nilai di dalam PDP. Sebenarnya, sidang hadirin sekalian, terutamanya rakan-rakan saya, guru-guru pendidikan Islam, guru-guru bahasa Arab, guru-guru tahfiz, terutamanya juga rakan-rakan saya di SMK itu bacok sekolah saya, sekolah tahfiz model Ulul Albab yang sentiasa menyokong saya, rakan-rakan saya di mana sahaja. Sebenarnya nilai ini tidak terhenti kepada guru agama, guru bahasa Arab,
ataupun kini digelar sebagai guru pendidikan Islam. Dalam sejarahnya sejak 1976 lagi, apabila Kementerian Pendidikan Malaysia menubuhkan satu jawatan kuasa pendidikan akhlak di peringkat kebangsaan untuk menghimpunkan wakil-wakil daripada setiap agama untuk memastikan bahawa satu nilai murni yang dikongsikan bersama boleh diterapkan secara integrated, secara bersepadu di dalam operasi pelajaran di tanah Melayu, di Malaysia pada masa itu. Di peringkat Kementerian Pendidikan, kalaulah para penonton masih ingat, apabila kerajaan mula melihat bahawa pelajaran bukan semata-mata untuk memberi ilmu, tetapi pelajaran adalah pendidikan, nama Kementerian Pelajaran mula ditukar menjadi Kementerian Pendidikan. Jadi sewaktu itu Kementerian Pendidikan mula memperkenalkan falsafah pendidikan negara pada tahun 1987. Kementerian Pendidikan mula memperkenalkan melalui falsafah pendidikan negara yang meletakkan kerja pendidikan ini adalah sebagai suatu usaha berterusan untuk memastikan, yang pertama, potensi individu dibangunkan. Anak-anak sekalian, para pelajar yang mengikuti siaran ini, Kementerian Pendidikan, warga guru, termasuklah ibu bapa anda adalah yang ditakdirkan bertanggungjawab untuk membangunkan potensi individu, potensi anda sekalian. Kalau kami menjadi bapa, potensi anak-anak kami secara seimbang untuk memastikan jasmani anda, emosi anda, rohani dan intelek itu dibangunkan demi kesejahteraan diri. Apabila anda sejahtera dan setiap orang akan menjadi bahagia, dia akan menyumbang kepada kemakmuran negara. Saya teringat lagi, waktu mengikuti satu program Kementerian Pendidikan, National Professional Qualification for Headship, NPQH, Cohort 1 sewaktu mula diperkenalkan, Datuk Dr. Ibrahim Ahmad Bajunek, tokoh pendidikan negara yang tersohor, selalu menyebut suatu kami mengikuti kursus berkenaan bahawa kita pendidik, termasuklah tuan-puan, para ibu bapa, adalah pelentur. Untuk memastikan pelentur melentur dengan baik, pelentur mesti bahagia. Maka para penonton sekalian, bahagia ini datang daripada nilai-nilai murni yang berjaya dikutip sewaktu mengikuti pengajaran dan pembelajaran. Kini Allah Subhanahu Wa Taala menguji rakyat Malaysia, menguji rakyat sedunia dengan pandemik COVID-19. Bahawa suatu masa apabila disebut belajar, mesti sekolah. Tetapi kini belajar sudah lebih setahun, kadang-kadang di sekolah, dan banyak masa kini belajar di rumah. Maka selama itu namanya belajar dan mengajar, kini disebut PDPR, dulu disebut PDP, rangkuman segala proses penerapan peralihan ilmu itu mesti dibendung dengan sesuburnya nilai-nilai murni. Jadi anak-anak, para penonton, para guru, rakan sahabat saya, 1987, kerajaan meletakkan secara tersurat falsafah pendidikan negara. Hasil daripada keputusan mesyuarat kabinet pada masa itu,
Laporan kabinet ini dinamakan juga laporan Mahathir tahun 1987. Keluarlah satu deklarasi falsafah pendidikan negara. Tak lama selepas itu, Pusat Perkembangan Kurikulum nama dulu yang kini dinamakan sebagai Bahagian Pembangunan Kurikulum menyenaraikan 16 nilai-nilai murni yang perlu diterapkan oleh sekalian guru dan diambil manfaat sebaiknya dalam proses merubah tingkah laku oleh para pelajar. Bahagian Perkembangan Kurikulum yang kini dinamakan Pusat Perkembangan Kurikulum telah menyenaraikan secara jelas di dalam deklarasi pendidikan bahawa saya sebutlah sebab benda ni sudah lama, saya sebut satu-satu dalam masa yang singkat. Nilai murni yang dimaksudkan yang dikutip asalnya daripada perbincangan jawatankuasa pendidikan akhlak 1976. Baik hati, kebebasan, berdikari, kejujuran, hemah tinggi, kerajinan, hormat, kerjasama, kasih sayang, kesederhanaan, keadilan, kejujuran, kebebasan, rasional, keberanian, bermasyarakat. Itu antara 16 yang telah disebut dengan jelas bahawa inilah sebenarnya yang perlu berlaku sejajar dengan terlaksananya PDPR kini. Kalau dulu kita dapat segala proses peralihan ilmu ini melalui proses PDP di bilik darjah, kini PDPR sudah menjadi satu norma, bukan lagi menjadi norma baharu. Kalau tahun lepas untuk SPM 2020 masih disebut norma baharu. Tetapi kalaulah saya merujuk kepada pandangan Yang Amat Berusaha Tuan Pengarah Pendidikan Kelantan Yang Baharu, Encik Zulkan Naim Fauzi, Pengarah JPN Yang Baru, dia sebut kepada kami para guru, guru kena menerima PDPR kini sebagai satu norma. Maka kita jangan lagi termanggu-manggu nak menunggu bila sekolah buka baru nak belajar. Kita sekarang menghadapi PDPR dengan penuh utuh. Sekalian rakan-rakan saya sebagai guru pendidikan Islam, guru bahasa Arab dan juga sekalian jenis guru. Kalaulah sekarang kita campurkan semua jenis guru agama, di Malaysia hampir mencecah 50,000 orang. Termasuk dalam institusi pendidikan agama, Jabatan Agama Negeri dan yayasan-yayasan. Jumlah ini dicampurkan pula dengan kekuatan sepenuhnya guru-guru se-Malaysia, kita menjunjung 16 nilai ini, kita melaksanakan PDPR sampai kepada satu janji kita tunai, tetap kami tunaikan, ialah merubah tingkah laku. Merubah tingkah laku bermaksud daripada kelakuan yang mungkin tidak baik kepada lebih baik. Di mana? Di pada nilai lah. Apabila mereka contohnya, kita ambil contoh bagi pelajar sekolah rendah dalam sukatan pendidikan Islam, bahagian asas tilawah Al-Quran ada kemahiran di tahun 6 membaca dan menghafaz ayat-ayat Al-Quran ayat 284, 285 dengan betul dan fasih. Dalam proses PDP mengajar, melancar, menghafaz
Al-Quran untuk mencapai kemahiran hafazan ayat 284 dan 285 ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan amanar rasul amanar rasulu bima dan seterusnya. Dalam proses ini kalau hanya untuk membaca dan menghafaz ayat Al-Quran, mungkin peralihannya ialah daripada tak boleh baca kepada mampu baca. Daripada mampu baca kepada proses mengingatinya sehingga mencapai kemahiran itu. Tetapi lebih jauh daripada itu, nilainya para guru dan anak-anak harus diterapkan dengan nilai kejujuran. Bahawa kita belajar Al-Quran bukan kerana sukatan Kementerian Pendidikan Malaysia. Tetapi ini adalah tanggungjawab umat Islam. Dan nilai yang harus ditekankan adalah kejujuran. Sewaktu membaca, kita perlu jujur bahawa hati nurani kita mesti berhubung dengan pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks inilah Kementerian Pendidikan yang meletakkan nilai sehingga membawa konteks hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan manusia. Saya teringat lagi Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada masa itu yang berbahagia Tan Sri Datuk Dr. Wan Muhammad Zahid Nordin. Tan Sri Datuk Dr. Wan Muhammad Zahid pernah menjadi pengarah pendidikan Kelantan. Dia seorang watak pendidik yang amat tersohor sehingga kini menjadi rujukan. Sewaktu dia mentafsirkan nilai, tuan-tuan, ibu bapa, para pelajar dan penonton sekalian, sewaktu dia mentafsirkan apa maksud nilai ini, dia menyebut nilai adalah perlakuan baik. Jadi sewaktu belajar tilawah Al-Quran, belajar fiqh, waktu belajar geografi, waktu belajar bahasa Melayu, waktu belajar bahasa Inggeris, waktu belajar fizik, kimia, biologi, waktu belajar geografi, sewaktu menghafaz, anak-anak murid saya di Tok Pacok, pukul 7 hingga pukul 9, kerja dia hafaz Quran. Sebab setiap tahun mesti tamat 7 juzuk. Pada masa itu, nilai kejujuran yang mesti dilebarkan sehingga kata Datuk Dr. Wan Muhammad Zahid membawa perlakuan baik. Jadi dalam masa yang sama, orang baik mesti juga selain daripada jujur, dia mesti bekerjasama dalam halaqah hafazan dia. Kalau di Tok Pacok, kita ada pondok mengaji yang disumbangkan oleh ibu bapa. Ada 16 pondok kini. Duduk dalam halaqah mengikut SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, di situ lahirnya satu rasa kerjasama. Tetapi kalau sudah kita boleh menghafaz, jangan pula kita sampai berlagak. Kerana ada satu nilai yang lain dalam senarai 16 itu ialah kesyukuran. Sebab yang memberi kita ingat, jangan mendabik dada, aku hebat, otak pintar. Tetapi sebenarnya ini hidayah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang belajar lagi berat, bahasa Perancis, bahasa Mandarin. Sekolah saya juga ada dual language program, DLP. Nampak mencabarlah mereka belajar. Tetapi dalam masa yang sama, kalau belajar dengan nilai, dengan rangkuman nilai-nilai itu, pastinya akan terlahir seperti Datuk Dr. Wan Muhammad Zahid kata, perlakuan baik. Akan mencetuskan, kata Dr. Zahid, peradaban. Akan akhirnya membawa tata susila individu. Nah, kalaulah takrifan ini menyelinap dengan segar
masuk ke setiap sanubari rakyat Malaysia yang mengikuti pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan lain-lain anjuran, rasanya capai falsafah pendidikan kebangsaan kita. Individu ini akan menjadi seimbang jasmani, emosi, rohani, intelek dalam masa yang sama. Dia membawa kesejahteraan diri dan kemakmuran negara. Para penonton, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, di sini dalam konteks PDPR, bagaimana pula? Sebenarnya sukar. Dalam PDPR, bila dijadualkan kelas dalam PDPR menggunakan jadual masa kini. Maknanya kalau awal-awal dulu kementerian mengarahkan kita untuk menyesuaikan dengan keadaan semasa itu kerana pelajar masih terkejut dengan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Awal-awal dulu, masa itu norma baru PDPR ini. Tapi sekarang, jangan lagi menganggap PDPR sebagai norma baru. Ia sudah menjadi satu norma dan cara belajar kita kini. Kita jangan mengimpikan kita akan belajar bila sekolah buka nanti. Sebab sijil pelajaran Malaysia 2021 akan tetap dilaksanakan. Anak-anak di tingkatan lain pun akan sampai kepada tahap itu. Dan anda akan mengikuti PBB, pentaksiran bilik darjah, walaupun anda mengikuti PDPR. Maka dalam konteks ini, jadual kini sudah menyebabkan anda kena belajar 7-8 waktu sehari. Anda akan berdepan dengan gadget masing-masing seawal 7 pagi kalau pelajar-pelajar saya ditamu atau baca. 7 pagi sudah tasmi' Al-Quran. Bagi pelajar lain mungkin 8 pagi ataupun 7.40 pagi. Dalam masa ini, di mana nilai murni yang Tuan Dr. Nazri Hashim sebutkan tadi yang mesti diterapkan. Anak-anak, di sinilah cikgu-cikgu akan tampilkan nilai sekuat-kuatnya tentang baik hati. Kena baik hati, kenapa? Ada cikgu kena tunggu para pelajar. Tapi kalaulah nilai baik hati ini terangkum dengan subur di sanubari masing-masing, adab kita yang asal bukan cikgu tunggu pelajar. Maka dalam PDPR ini, anak-anak saya, anak-anak murid saya, para pelajar negara saya harus bangun awal untuk menunggu gurunya melaksanakan PDPR. Itu satu contoh baik hati. Kalau kita nak tengok nilai lagi yang disenaraikan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum dulu, bahagian Perkembangan Kurikulum, kerajinan. Kadang-kadang menghadapi gadget setengah jam, sejam, datang macam-macam perasaan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang duduk di pusat kuarantin membilang hari bilalah nak habis tempoh kuarantin. Yang duduk di hospital kerana COVID, bilalah boleh buka topeng gas besar kepada topeng gas kecil. Bilalah boleh bernafas sendiri. Tetapi kalaulah nilai kerajinan ada di dalam diri, habis satu slot pertama, anda ada 6 lagi slot untuk menyelesaikan PDPR. Jadi cikgu-cikgu sekalian, sambil kita menyampaikan kemahiran, sebutlah kepada anak-anak ini, kerajinan akan membawa seseorang itu menuju satu konteks hasil pendidikan kita. Kerana kerajinan ini akan mencapai
sampai satu tahap seorang manusia dinilai dalam makam tertentu bagi Tuhannya. Dia akan dilihat dalam satu level tertentu di peringkat sesama manusia. Dia pula akan rasa selesa dengan alamnya kerana orang-orang yang rajin. Orang-orang inilah yang bakal mewarisi Malaysia. Anak-anak sekalian, kalau besok anda ditakdirkan menjadi pemimpin negara, nilai murni yang diterapkan oleh guru dalam PDPR kini yang sudah menjadi norma, itulah yang dibawa oleh para pemimpin negara. Dalam pandemik COVID-19 ini, kalau ada kalangan yang menjadi pemimpin negara dan menjadi pemalas kerana kegagalan disuntik nilainya sewaktu dia belajar, bahanalah kepada negara kita. Anak-anak sekalian, saya nak mengambil contoh supaya lebih mudah kita sama-sama fahami. Saya mengajar di tingkatan 2 di sekolah saya. Ini saya mengikuti PDPR dengan bantuan rakan-rakan guru-guru saya. Kadang-kadang dalam kesibukan pun rakan-rakan sesama tugas saya mengingatkan, guru tua, kita ada kelas masa ini, kami buat JB. Salah satu contoh untuk tingkatan 2, maknanya kalau dalam pelajaran 14, muka surat 78, solat berjamaah. Yang nak diajar adalah bagaimana nak bersolat jamaah. Sehingga bagaimana nak bersolat apabila suatu musafir. Dalam konteks yang lebih luas, kita mengajar betapa agama Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita rukhsah. Dalam proses ini, kalau di rumah lain, kalau suatu musafir lain, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita sudah tahu bahawa kita sebagai hamba-Nya akan berada dalam cabaran mengikut situasi. Termasuklah apabila kita cedera. Termasuklah apabila kita terpaksa dibalut. Dalam pelajaran 14 ini, kita diterapkan dengan satu tajuk juga dalam kemahiran yang baru lepas. Rukhsah adalah anugerah Allah. Maka, selain daripada menyampaikan kefahaman tentang rukhsah adalah anugerah Allah, sembahyang jamak dan takhir adalah anugerah Allah, sapu di pembalut suatu mengambil air sembahyang juga adalah satu rukhsah yang diberikan oleh agama, kena tampil satu nilai kesyukuran. Kena tampil satu nilai dah cedera. Janganlah berdengus. Tanya, sebut kenapalah Allah tak sayang dan sebagainya. Biar rasional. Ha. Rasional juga adalah nilai murni. Dan dalam masa yang sama, kita mungkin ada adik-adik, ada ibu bapa yang mengambil berat kepada kita apabila sakit. Di sini, kami para guru dalam konteks falsafah pendidikan negara, dalam penerapan nilai-nilai ini, kena menzahirkan dalam konteks perlakuan kami sewaktu mengajar, termasuk dalam PDPR, kasih sayang. Nilai kasih sayang yang subur akan menjadikan anda menunggu-nunggu sesi PDPR guru. Nilai kasih sayang yang subur akan menjadikan setiap guru terpanggil-panggil waktu untuk mengadap para pelajarnya. Bahkan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak berkuasa pendidikan, Majlis Keselamatan Negara sebut kepada kami para guru dalam tempoh PDPR, jangan ke mana-mana, duduk di stesen. Cikgu yang kekal patuh duduk di stesen adalah guru-guru yang menghormati pihak berkuasa.
guru yang mengobati pihak berkuasa kena tampilkan nilai hormat tu. Saya ini sepatutnya ke pasar belikan, tapi oleh kerana ini tempoh PDPR, dalam peraturan pun kami tak boleh ke pasar, jadi kami taat, kami hormat, kami beri kerjasama, kami cari jalan untuk memberi PDPR kepada anda. Dalam konteks ini, Tuan Dr. Nazri Hashim dan para penonton sekalian, kita tengok peri pentingnya nilai diterapkan walaupun semasa PDPR. Anak-anak sekalian, sukar kan bangun pagi untuk seawalnya menghadap guru dalam PDPR. Lagi sukar bila berada di rumah musim Euro Cup, musim bola sepak. Bola sepak kita boleh bersekang mata sampai 2-3 pagi, tapi pukul 7 pagi panggilan PDPR. Dah itu nak mandi, dahlah nak mandi, nak pakai kemas. Sebenarnya mandi membersihkan diri adalah nilainya kasih sayang pada diri, adalah nilainya kejujuran pada diri, adalah nilainya kita menghormati sesi PDPR. Sebab seorang yang nak menghadapi ilmu sepatutnya bersuci. Tak sebut lagi seperti pelajar saya tahfiz Al-Quran, wajar dia berwuduk dan pakai pula dengan cantik. Sebab dalam agama kita, dalam nilai, kesempurnaan itu, kesejahteraan itu sebenarnya datang daripada proses didikan yang berterusan. Itu belum saya sebut lagi apabila Kementerian Pendidikan memperkenalkan PAK21. PAK21 ni ada 4K1N. Ciri dia 4K, 4K1N. Ada kolaboratif. Kolaboratif sebenarnya dalam PDPR kita bekerjasama. Nilai asalnya bekerjasama. Dalam PAK21 disebut kolaboratif. Jadi dalam PDPR ini wajar dengan penuh jujur, dengan rasa atas sebab kemasyarakatan demi kasih sayang, anda wujudlah grup-grup di antara rakan-rakan di dalam PDPR dengan gadget masing-masing. Buatlah WhatsApp group. Kalau nak besar lagi, masukkanlah dalam Telegram. Itu baru PAK21 ciri pertama, kolaboratif. Kalau yang kedua, kreatif. Jadi anak-anak sekalian, mak ayah beli gadget baru-baru, mereka kadang-kadang pakai telefon picit. Dia beli kat kita macam-macam gaya. Gunakanlah untuk mencapai ciri PAK21. Komunikatif. Berhubung antara satu sama lain. Untuk kita membentuk satu nilai murninya ke masyarakatan. Masyarakat tingkatan dua half SMK itu pacu. Ada 5-6 grup. Berhubung selepas waktu cikgu buat PDPR, saya percaya kalau ini terus dibesarkan dan dikuatkan, campur pula dengan nilai yang seterusnya dalam PAK21, kreativiti. Anda ni memang bijak buat macam-macam grup yang menyeronokkan. Saya ada satu kumpulan pelajar saya, Tok Bacok, yang buat halaqah Al-Quran dengan pelajar SMK Kamil, dengan semua pelajar SMK seluruh negeri Kelantan, bahkan dengan pelajar SMK di Sabah, di Sarawak. Semalam ada 21 buah sekolah terlibat. Dia buat grup tu, bukan kami yang aturkan. Daripada badan dakwah dan rohani kami, mereka mencari jaringan dengan bantuan guru. Akhirnya, nilai murni kemasyarakatan boleh disuburkan melalui ciri PAK21
creativity. Lepas tu kadang-kadang kita ni kalau makan nasi, kalau sekadar nak makan nasi, kadang-kadang ada pinggang biasa okey. Tapi kalau nak makan nasi sedap, cari pinggang yang cantik, guna pelbagai alat, buat lauk macam-macam. Fikir 21 kata kritis. Belajar geografi, belajar bahasa. Contohnya lah, KLSSM Bahasa Melayu Tingkatan 2. Kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Ni, anda boleh buat untuk standard pembelajaran kemahiran mendengar dan bertutur bagi Bahasa Melayu Tingkatan 2 dengan kritis. Sebab kalaulah kita ambil satu nilai, nilai baik hati. Dr. Zahid kata nilai tata susila. Di dalam kemahiran mendengar dan bertutur ni, kalau kita belajar bahasa, kita tak bekerjasama. Kita tidak ada satu nilai keberanian. Sampai bilalah anak-anak Kelantan akan pelak Kelantan dan tidak boleh menggunakan bahasa baku bahasa Melayu. Apatah lagi besok, dia akan ke peringkat antarabangsa. Bercakap bahasa Inggeris pelak Kelantan. Macam saya hari inilah. Tetapi, saya kena beranikan diri. Walaupun saya ni anak jati Kelantan. Tetapi saya kena berkolaborasi dengan Kesatuan Guru Agama Kedah. Yang pelak Kedahnya lain. Tetapi sewaktu kami berkomunikasi, orang Kedah, orang Kelantan akan bercakap bahasa Melayu. Bermula daripada kemahiran mendengar dan bertutur yang diajar dalam sukatan KSSM Tingkatan 2 Bahasa Melayu. Tapi tuan-tuan bapa sekalian, ini semua kena berlaku dalam PDPR. Ini semua berlaku PDPR. Nilai mesti diterapkan. Ini berlaku seumpamanya untuk memastikan anak-anak kita tidak terlepas waktu belajar mereka. Ini semua menuntut rakan-rakan saya, ustaz-ustazah, pendidikan Islam dan bahasa Arab serta guru tahfiz. Di sinilah satu harapan yang besar seisi warga negara untuk kita titipkan segala-galanya. Di sinilah juga menyebabkan kami terpanggil Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama Malaysia Barat. Kami berkongsi di antara satu cawangan dengan satu cawangan untuk memastikan kebajikan dan profesionalisme guru-guru agama, termasuklah guru-guru agama di bawah kerajaan negeri dan pegawai agama di masjid dan surau, sebenarnya dalam lingkungan keahlian Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama. Kami bertanggungjawab untuk bersama kerajaan mengambil bahagian. Kali ini kami bercakap tentang nilai murni. Akan datang kami bercakap lagi tentang macam-macam perkara yang beri tanggungjawab kepada kami. Saya rasa Tuan Dr. Nazri, kita tidak punya banyak masa untuk saya bercerita lagi. Dan cukuplah untuk kali ini. Terima kasih kerana perhatian para penonton sekalian. Saya mendapat khidmat bantu daripada rangkaian Pendidikan Islam Seluruh Negara. Dari rangkaian bahagian pendidikan Islam, dari rangkaian sektor pendidikan Islam, dari kesatuan saya di Kedah, dari kesatuan saya di Kelantan, dan juga daripada ketua pegawai pendidikan daerah Bacok Kelantan. Saya mendapat restu untuk ke arah ini. Satu lagi, Dr. Nazri, daripada rakan-rakan saya, Majlis Pengetua Sekolah Menengah Daerah Bacok, ya, MPSM Bacok, masing-masing berdoa supaya saya boleh menyampaikan sesuatu. Dan saya terpanggil, ini sebahagian daripada tanggungjawab kita bersama. PDPR mesti dilaksanakan, nilai-nilai murni pasti diterapkan. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fadli di atas penjelasan yang begitu jelas dan menyeluruh. Mudah-mudahan pada malam ini saya rasa seluruh penonton yang melihat siri webinar kita pada malam ini mendapat manfaatnya, insya-Allah, untuk sama-sama kita garapkan
dan kita laksanakan di sekolah. Dan saya merasakan apa ni Ustaz Fadli, apa yang Ustaz sebutkan tadi ini, saya nak rangkumkan bahawa penerapan nilai dalam PDR ini bukanlah kita bergantung kepada kurikulum di SKP itu semata-mata, tetapi penilaian PDPR ini berlaku secara tidak langsung. Saya fikir dia macam itu. Dalam ya, dia berbentuk holistik. Berlangsung. Ha. Okey. Ya, maknanya apa yang disampaikan oleh apa ni yang berbahagia Ustaz tadi, dia berlaku secara tidak langsung, yang mana kita kena terapkan kepada murid ini walaupun dalam keadaan murid tadi ini berada di sekolah dan cikgu merupakan memain peranan yang amat besar. Dan saya yakin dan percaya Tuan Presiden bahawa guru-guru kita, khususnya guru-guru pendidikan Islam dan Bahasa Arab, mereka mempunyai kreativiti, mereka mempunyai pemikiran yang kritis dalam melaksanakan PDPR mereka di rumah. Saya rasa Ustaz Fadli bersetuju dengan saya. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini bahawa nilai ini perlu kita satu benda mesti kita terapkan dan mesti kita nak mungkin selepas ini kita boleh buat satu delegasi yang kita boleh mencadangkan kepada BPI supaya penerapan nilai ini dilihat dan ditaksir seperti mana penilaian lain di sekolah, contohnya PJSK. Mungkin ya, ini betul. yang boleh kita highlightkan. Okey, baik apa ni Ustaz Fadli, kita pun berada di penghujung. Ya. Dalam APDM pun. Ya. Dalam SSDM pun. Kita selalunya kata budak ni perangainya. Tapi sebenarnya yang baik-baik ni kena kita masukkan nilai murni dia. Ya. Barulah di dalam sistem tu akan menampilkan kebaikan. Akhirnya ya, betul. Apa yang orang buat baik itu akan menampilkan sasiah dia orang baik. Itulah nilai yang diterapkan. Ya. Supaya dia cemerlang dalam pelajaran, dia juga cemerlang dalam adab dan akhlak nanti, insyaAllah. Ya. Jadi Ustaz Fadli, kita tidak ada masa yang panjang kerana kita nak memberi sedikit penghargaan kepada pelajar terbaik SPM di negeri Kedah ini. Kita akan beri laluan kepada dia sedikit. Ya. Mungkin apa ni Ustaz Fadli sedikit boleh memberi makluman tentang kesatuan aktiviti kesatuan yang akan datang, macam mana pergerakan kita. Ya, Dr. Nazri, walaupun kita terhad, tetapi atas sifat kita menanggung amanah daripada Akta Kesatuan Sekerja 1959. Kita bertanggungjawab untuk memastikan profesionalisme, kebajikan guru ini sentiasa terbela dalam konteks kita menghubungkan kita di peringkat pekerja dengan bos-bos kita di Kementerian Pendidikan sebagai majikan. Jadi kami terus seperti yang berlaku di zaman COVID-19 ini, kita menyampaikan sumbangan di Kedah, berlori-lori sumbangan disampaikan kepada masyarakat yang terkandas kerana PKP. Malam ini juga saya difahamkan pelajar cemerlang daripada SMK Kedah kita akan hargai sebagai anak sanjungan KKJMB Kedah. Jadi ya, kita akan teruskan perkara ini. Cuma kita kena bagi tahu, doktor, kepada rakan-rakan kita guru pendidikan Islam dan Bahasa Arab. Mereka kadang-kadang terlupa bahawa kita ada dan dia belum menjadi ahli. Ya. Dan kita bukan nak apa-apa. Kita nak idea mereka untuk kita menerapkan satu nilai bermasyarakat, bekerjasama, syukur. Kerana melalui kesatuan ini, Dr. Nazri dulu pada tahun 68
Kesatuan ini membawa memorandum kepada Perdana Menteri untuk mewujudkan perjawatan guru pendidikan, guru agama. Waktu dahulu, tahun 74, guru agama di bawah kerajaan negeri sebab dia termasuk dalam jadual negeri hal ehwal agama. Pendidikan adalah jadual persekutuan. Jadi melalui memorandum kesatuan guru agama, abang-abang kita dululah. Akhirnya, yang membawa mak pada menteri pada masa itu, Tun Razak, mengumumkan bahawa jawatan guru pendidikan Islam, guru agama termasuk dalam norma perjawatan PPM, Perkhidmatan Pelajaran Malaysia, 1974 tu, daripada kesatuan yang ditubuhkan tahun 68. Kesatuan inilah seusia dengan saya sekarang. Bukan kerana nak jadi presiden itu, tetapi kerana nak mengumpulkan suara guru, nak bagi tahu majikan kita patutnya begitu, patutnya begini dalam pandangan kami. Pun begitu kalau kementerian, jabatan, PPD rasa patut kami ikut keputusan mereka, kami ikut saja. Kan, Doktor? Ya, betul. Ustaz Fadli, saya rasa kita kena buat satu slot webinar yang lain untuk kita menjelaskan bagaimana sejarah KKJMB ini, orang-orang dulu memperjuangkan sehingga kita hari ini melayakkan diri kita untuk memegang biji-biji yang besar ni, Ustaz Fadli. Ya? Okey, baik. Ramai sekarang Jusa lah. Ya. Jusa pun dah ada. Okey, baik. Untuk sekali lagi Ustaz Fadli, saya ucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran Ustaz Fadli yang ke 53. Ya, 53 insya-Allah. Baik, untuk seterusnya saya ingin menjemput adik Nur Nada binti Azhar untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Nada binti Azhar, pelajar dari SMK Agama Kedah. Okay, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak KKJMB kerana menjemput saya untuk menyertai webinar pada malam ini. Okay, saya bersyukur kerana Allah telah memilih saya untuk mendapat kejayaan cemerlang dalam SPM dengan pencapaian 11A+. Pada malam ini, saya ingin berkongsi sedikit faktor dan rahsia kejayaan saya. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu di Bumi SMK Agama Kedah kerana telah banyak berkongsi ilmu dan bersusah payah dalam mendidik saya dan rakan-rakan lain sehingga berjaya dalam SPM. Tidak dilupakan juga kepada penyelia asrama yang telah menjaga makan minum dan tempat tinggal pelajar-pelajar asrama. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya yang banyak memberikan sokongan dan semangat kepada saya ketika belajar, khususnya semasa PDPR. Okey, antara faktor kejayaan yang boleh saya kongsikan pada malam ini ialah yang pertama, sebagai seorang pelajar, kita mestilah menghormati guru untuk mendapatkan keberkatan ilmu itu. Contohnya, kalau waktu PDPR ni, kalau cikgu tu buat kelas secara Google Meet ataupun Zoom, okay, para pelajar ni mestilah join. Tak kira pukul berapa pun cikgu nak buat. Kalau 7 pagi, kita kena join juga 7 pagi tu. Kalau 7.30, 6.30, pukul 8, okay, pelajar kena join untuk mendapatkan keberkatan ilmu tu. Selain itu, para pelajar ni juga kena bertanggungjawab ke atas latihan-latihan yang cikgu bagi. Kita kena siapkan latihan dalam masa yang ditetapkan. Seterusnya, untuk pelajar yang cemerlang, kena banyak kongsikan ilmu kepada rakan-rakan lain. Untuk pelajar yang kurang, kena banyak tanya soalan, discuss dengan kawan-kawan. Semasa PDPR ni kan banyak cabaran kan, tapi kita ada kebolehan telefon bimbit tu. So gunakannya sebaik mungkin. Seterusnya, saya ingin berkongsi sedikit rahsia kejayaan saya khususnya dari segi rohani. Pertama sekali, solat tahajud, jangan tinggal, cuba istiqamah bukan hanya untuk SPM tapi untuk sepanjang hayat kita. Kemudian saya juga mengamalkan solat duha,
supaya Allah murahkan rezeki untuk dapat keputusan yang cemerlang. Selain itu, saya juga mengamalkan surah Al-Waqi'ah dan surah Yasin. Kedua-dua surah ni saya selalu baca sebelum exam sebelum exam pagi-pagi tu, dan malam sebelum tadi pun saya baca sampailah dapat result. Kalau nak teruskan istiqamah selepas dapat result pun lagi bagus. Okay. Tambahan juga, boleh juga buat amalan seperti sedekah. Sedekahlah sehari 50 sen ke, RM1 ke. Kalau dekat sekolah bolehlah belanja kawan makan ke, ikut kemampuan masing-masing. Okay. Setakat itu saja saya rasa. Akhir sekali, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kesatuan Kebangsaan Guru-Guru Agama Malaysia Berhad KKJMB kerana sudi memilih saya sebagai penerima insentif pelajar cemerlang SPM 2020. Saya menerima sedikit cendawati iaitu plat canvas dan ada sijil dan sedikit wang. Terima kasih. Terima kasih adik Nur Nada di atas kejayaan yang cemerlang. Hafizah pula. Jadi Ustaz mendoakan dan Kesatuan Guru-Guru Agama Malaysia Barat mendoakan kejayaan adik Nada untuk pada masa-masa yang akan datang. Supaya adik Nada dapat berkhidmat untuk agama dan negara dengan yang baik. Terima kasih adik Nada. Tahniah sekali lagi Ustaz ucapkan kepada adik Nada. Dan juga Ustaz ucapkan kepada seluruh pengetua SM, bermula daripada pengetua Sekolah Menengah Agama Kedah ini sehinggalah kepada tukang sapu yang banyak memberi sumbangan kepada kejayaan di sekolah itu dan khususnya kejayaan adik Nada ini sendiri. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, moga kejayaan akan berterusan buat selamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, itulah sumbangan untuk makluman ahli-ahli KKJMB Kedah. Kita katakan penghargaan daripada KKJMB Kedah untuk kejayaan-kejayaan anak-anak didik kita di sekolah-sekolah agama, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton sekalian, untuk akhirnya KKJMB Kedah sekali lagi ingin menjemput Presiden KKJMB Malaysia untuk membuat pelancaran video korporat KKJMB Kedah. Dipersilakan Tuan Presiden. Sebelum saya melancarkan video korporat ini, jelas ke? Kurang jelas. Ya. Boleh. Okey. Sebelum saya buat pelancaran bagi pihak KKJMB, video korporat KKJMB ni, saya nak sebut tentang adik Nur Nada Azhar tadi. Ya, silakan. Adik Nur Nada Azhar ni daripada SMK Kedah. Ya, betul. SMK Temur. Kedah ni pada tahun pada tahun 2015 menjadi SMK pertama yang melaksanakan tahfiz model Ulul Albab hasil daripada pengumuman Kerajaan Malaysia pada masa itu sewaktu menggagaskan Plan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dalam ajakannya adalah menawarkan kepada jelata pendidikan agama berkualiti tinggi. Pada Hari Guru 2013 di Stadium Paroi Negeri Sembilan, Menteri Pendidikan yang pada masa itu Timbalan Perdana Menteri yang kini Perdana Menteri yang Amat Berhormat Tan Sri Mahiyadin Muhammad Yassin telah mengumumkan pendidikan tahfiz ke aliran perdana dan SMK Kedah menjadi perintis pertama tahfiz dalam aliran perdana yang dikawal sepenuhnya belanja dan segala-galanya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Hari ini, adik Nur Nada
adalah pemegang CJ Pelajaran Malaysia Tahfiz Al-Quran Produk Tamua Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi dalam nilai murninya, bersyukurlah banyak-banyak. Sebab itulah Adik Nada tadi sebut banyak-banyak terima kasih kepada ibu bapanya, terima kasih kepada gurunya, terima kasihlah juga kepada kerajaan Malaysia yang merealisasikan tahfiz model ulul albab dan juga sistem pendidikan negara yang kuat. Jadi dengan rasa bangga, dengan doa dan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang KKJMB lakukan ini menjadi sebahagian sumbang bakti bersama, saya dengan lafaz mulia bismillahirrahmanirrahim melancarkan video korporat bagi KKJMB Kedah. Bagi rakan-rakan Kesatuan Kebangsaan Guru Agama Negeri Kedah, saya bagi pihak KKJMB Pusat merakamkan tahniah dan terima kasih. Anda sentiasa ke hadapan. Teruskanlah perjuangan bersama ini, bantu dan bersama saya selama berada. Terima kasih. Alhamdulillah, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Presiden Ustaz Fazli bin Yusof di atas pelancaran sebentar tadi. Mudah-mudahan pelancaran video korporat kita tadi ini merupakan satu anjakan yang besar kepada kesatuan kita.
untuk terus kita berjuang dan kita mendendangkan guru-guru pendidikan Islam dan juga guru-guru bahasa Arab untuk sama-sama kita mengangkat kedudukan kita sebagai guru pendidikan Islam dan juga guru bahasa Arab setanding dengan guru-guru yang lain seperti mana mereka dapat, kita juga dapat insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, kita berada di penghujung program kita pada malam ini. Jadi untuk akhirnya, saya bagi pihak selaku moderator pada malam ini, bagi pihak KKJMB, merakamkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang menonton malam ini yang mencecah view hampir ke 500 orang. Terima kasih kepada semua kerana memberi support moralnya kepada kita untuk kita mengadakan program-program seperti ini di era pandemik ini. Apa yang pasti, siri-siri berikutnya akan kita laksanakan untuk kita mendedahkan, untuk kita manfaatkan ruang-ruang yang ada ini demi untuk pengetahuan kita bersama, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Presiden, kepada Ustaz Nur Ismail selaku pembaca doa sebentar tadi, kepada adik Nur Nada binti Azhar, pelajar terbaik SPM di negeri Kedah ini. Semoga berjaya pada masa-masa yang akan datang. Dan juga saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang menguruskan webinar ini yang berada di belakang tabir. Terima kasih kepada Ustaz Rohaimi, terima kasih kepada Ustaz Badi'in, terima kasih kepada Ustaz Asrul yang bertungkus lumus menguruskan kita punya webinar pada malam ini. Jadi juga saya terima kasih kepada seluruh ahli-ahli, seluruh AJK KKJMB Pusat, seluruh AJK KKJMB Negeri Kedah dan juga seluruh ahli-ahli KKJMB Pusat dan KKJMB Kedah yang memberi sokongan padu kita pada malam ini insyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, saya memohon maaf sekiranya ada tersilap kata, terlanjur bicara, terkasar bahasa daripada saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian. Jadi akhirnya saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa pada siri-siri yang akan datang. Assalamualaikum. Thank you.